kemarin saya di toko di peristirahatan pertama di sana, saya beli truk gini untuk Declan. Bagus ya. Saya beli truk begini, saya lihat di truck stop ada truk begini, ada mobilnya. Ada juga truknya bisa nembak-nembak gitu. Nah, kawan-kawan, saya berada di salah satu truck stop atau tempat peristirahatan para supir truk. Namanya di Pinhold. Saya sudah melakukan perjalanan balik ke Calgary. Saya sudah menyetir sekitar 8 jam sekarang. Sudah terlewati sekitar 750 km. So saya istirahat di sini, mau beli kopi. Ikut yuk beli kopi. Di sana ada dagang kopi, dagang burger, semua ada di sana. Cuman panti pijat aja enggak ada. Bagus ya kalau ada panti pijatnya di sini. Plus-plus kan. Tracker kan butuh pijat juga, sakit nih badan kan. Ayo ikut yuk. Kebetulan saya bawa double hari ini, double trailer. Kita manggilnya, kita namakan pipe, turnpike double. So ya, saya berusaha untuk mencari tempat peristirahatan truk yang lebih besar, so saya bisa manuver untuk dua trailer kan. Jadi kalau kita banyak room, jadi kita tidak perlu khawatir kita tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar kan. Sambil keliling lah bro, lihat sambungannya. Kita harus selalu cek sambil jalan. Sudah 7 jam diam di ini sambungannya. Sudah 7 jam nih nyetir enggak gerak-gerak kan. Duduk aja, kita harus stretch sedikit. Oh, itu banyak. Sambil lihat-lihat sambungan bro. Kenapa nih bannya makannya setengah bro. Posisi keran angin masih bagus. Sambil ngopi-ngopi sejenak bro, masih punya sekitar 15 menit lagi. Menikmati kue klepon bro. Kita nimbandi yang ada. Tempat ini cukup besar. Cukup besar, saya bisa muter tuh dengan dua trail, bisa muter di sana. Kebetulan ini kosong juga, saya ambil ini. Biasanya yang double trailer dia di sana tuh berbaris. Tapi ini kebetulan kosong, saya ambil, saya potong, saya masukin lurus. Saatnya untuk berada di jalan lagi bro. Saya akan lanjutin sekitar 1,5 jam lagi. Dan kita sudah berada di Calgary. Yuk kita ikuti perjalanan Super Truck Canada. Oh.
lebih baik mereka nyari yang di luar kan, menghemat waktu juga. Saya sudah 1,5 jam lah. Saya sudah berada di Calgary lagi. Okay, bro, segitu dulu. Kita ketemu di video-video berikutnya, okay? Cheers.